Halo semuanya, balik lagi sama gue Leonard Tupamahu di channel Leonard Tupamahu 32. Hari ini gue udah masuk minggu kedua kursus diploma B di Batu. Kebetulan juga hari ini gue dapat tugas praktek bertahan. Semoga gue bisa sama grup gue bisa mengaplikasikan apa yang udah instruktur-instruktur kasih pada hari ini. Ikutin terus ya guys, lihat video-videonya. All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale, reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by, flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay. We don't care about what they say, and I go on, na na, and you go on, na na. No love on a holiday. 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 Tengah lapangan, nanti bola selalu dari biru. Tim kuning akan melakukan zona pertahanan dengan zona. Nanti penjelasan lebih lanjutnya. Push play, let it roll and take you away. For a day, we play. We don't care about what they say, and I go on, na-na. And you go on, na-na. No love for a holiday. Nah, hari ini gue tadi udah selesai tugas. Jujur susah karena gue belum punya pengalaman ngelatih. Tapi tadi gue berusaha, gue coba. Untung aja materinya defend, jadi gue sedikit ngerti. Nah di sini udah ada tadi teman satu grup gue, namanya Indah dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Kalau saya ngelatih PSGJ Cirebon. PSGJ Cirebon, dari PSGJ Cirebon. Gue mau tanya-tanya sedikit ada sama coach Indah. Coach, tadi selama praktek kesulitan apa coach? Untuk satu praktek. Ketika praktek mungkin karena sedikit berbeda ya, kita diawasi ada instruktur sehingga apa yang kadang-kadang tidak kuat. Mungkin hanya itu saja. Soalnya materi mungkin karena kita sudah sama-sama belajar, kita bisa menguasainya. Grogi ya, nah, padahal nggak ya. Sering mati ya. Grogi, kalau di depan itu. Belum punya kursus, belum punya lisensi. Ada apa sih cara kiat-kiat untuk jadi pelatih yang baik ya? Kalau saran saya, ikut kursus saja dulu. Setelah kau ikut kursus, baru kalau ketahui baru apa? Pikiranmu kebuka, baru pola pikirnya itu terbuka. Oh ternyata ketika saya hanya melatih berdasarkan pengalaman saya, ternyata itu tidak cukup. Dan memang ketika kita kursus, di samping kita mendapatkan yang baru, kita pun mendapat sahabat-sahabat baru. Jadi ini coach ya, buat orang-orang luar, kalau mau ada hasrat atau ada cita-cita ingin jadi pelatih, kita apa yang coach Indah ngomong benar banget. Jadi kita harus mulai dari kursus dulu. Kalau di Indonesia ada lisensi D, habis itu C, habis itu B, habis itu A, baru A pro. Jadi kalau gitu coach, terima kasih coach. Sukses buat coach dimanapun berada nanti. Sukses coach pelatih. Sukses buat coach melatih tim di bawah. Semoga juga coach jadi pelatih terbaik di Indonesia. Amin. God bless. Sukses juga untuk lying around with our favorite tune, slumber away, inhale, exhale, dreaming about summer nights with you, sweeter escape, dream wide awake, yeah. Away, love on delay, push play, let it roll and take you away. Look for a
care about what they say, and I go on, nah, nah. And you go on, nah, nah. No love on a holiday. Jadi temanya hari ini kita latihan passing-passing, tapi selalu tujuannya ke depan. Kalau nggak bisa ke depan, baru ke samping. Ini untuk positif, apa untuk P1-nya. Lanjutan dari P1, P2, kita main position di sini, tetap masih efektif position. 5 lawan 2 plus 2, nanti di luar grid nomor 9, di kanan Robby Game 1, Robby Orange 1. Ini main 5 lawan 5, tetap gunakan tadi yang tadi saya bilang. Kita main nomor 6, main ke nomor 8, nomor 8 ke nomor 7, nomor 7 usahakan cari cara ke nomor 9. Kalau nggak bisa, position lagi. Position lagi, main cari celah ke nomor 9, usahakan cari celah supaya temennya nomor 6, nomor 10, nomor 8, nomor 7, nomor 11 ya, bisa passing ke kamu. Oke, silahkan lanjut. Kita target sama nih balkonnya, targetnya nomor 9. Bisa kita dapat bola target nomor 9, skor ya. Kalau nggak bisa nih, lebar sama cari target targetnya cuma 2 gawang. Paham ya? Paham. 6 sentuhan langsung ya, habis selesai ya. 6 sentuhan, 7 sentuhan. Langsung kita masuk lagi game 9 lawan 9 nih, terlibat nih nomor 1, nomor 2, nomor 8, 6, 5, 10, 7, 9, 9. Saat kita menyerang jadinya ya 3, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 2, 3. Saat bertahan 4, 3, 4. Paham ya? Oke.